Jadi inilah dia bakso persi yang 10.000. Kalau kemarin persi yang 5.000. Aku kurang puas. Mak, pakai bisa lupa-lupa kok nih, Bu. Bosku, ya ketemu lagi dengan Akananda 25. Nah, hari ini aku datang kembali ke tempat bakso Pulau Kijang. Nah, tempatnya ada di Batam, guys. Kemarin aku tidak puas karena makannya cuma dapat yang porsi 5.000. Kali ini aku mau pesan porsi yang 10.000. Nah, 10.000 itu kayak mana ya? Sama tak kayak bakso Pulau Kijang? Hari ini kata ibunya ada yang porsi 10.000. Ah, kemarin kan cuma ada porsi 5.000-an. Aku penasaran nih. Porsi 10.000 nih. Katanya nanti bakalan ada juga yang pakai ceker, pakai anu apa? Kulit gitu ya. Aku pengen penasaran, tapi hari ini aku pengen makan yang 10.000-an aja nih. Oke kak, kita makan bakso Mimi Pulau Kijang ya. Aku udah makan nih. Udah ya? Wih, udah duluan pesan adek. Iya dek. Ih, enak dak? Enak kan? Enak kan? Mana kau belinya? Situ ya? Stay tune di channel ini ya guys ya. Tetap saksikan. Karena aku akan mukbang bakso Pulau Kijang. Bu, yang banyak, Bu. Bu. Iya. Kemarin aku tidak puas makan yang pakai gelas gitu, 5.000. Nah, ini aku mau porsi yang berapa nih, Bu? 10 ya? Aku mau porsi yang 10 dulu lah. Nanti aku mau porsi komplit, Bu. Kalau komplit tuh pakai apa aja, Bu? 15, ada telur sama ceker. Ada telur juga? Iya, sama ceker, tapi hari ini belum ada. Hari ini masih yang 10.000. Ceker, pakai ceker, Mak. Wow, sedapnya. Pakai tahu bakso. Tahu baksonya potong juga lah, Bu. Jangan, biar aja gitu. Oh, gitu ya. Pakai bakso. Mak, ini dimasak spesial sendiri untuk aku gitu. Mak, besarnya baksonya, Bu. Wow. Awas lubang. Kuahnya mana, Bu? Kuahnya, Bang. Mak terpisah gitu ya, Bu. Habis ya. Habis, Bang, sedikit. Wih, laris manis hari ini, Bu ya. Alhamdulillah, Bang. Wow. Bang, yang beli, Bu. Ya, Bang, hari ini. Sedapnya. Bu, tak ada mangkuk-mangkuk ayam gitu, Bu. Mangkuk Ajinomoto tuh. Ah, jauhin. Biar nampak kayak bakso gitu, Bu. Jadi ini nampak kayak apa, Bang? Anu, merigami udon, Bu. Merigami udon nih, Bu, tahu? Enggak tahu, Bu. Itu loh, Bu, makanan Jepang itu, Bu. Sama kayak gini. Mak, ini cabe yang pertama kali aku jumpai pakai cabe rawit. Bu, iyalah. Bukannya cabai mahal, Bu? Ya karena mahal lah, Bang, macam gini, Bang. Nih, Bang. Hah? Kecap, Bang. Cabai mahal, Ibu, nih pakai cabai banyak-banyak. Tak pelit, Ibu, nih ya? Enggak lah. Berkah selalu ya, Bu, ya. Nih, aku kasih bonus nih untuk Abang ya. Nah, makan lah, Bang. Wow. Ih, tak licin, Bu. Aduh, Bu. Hati, Bu. Di mana aku mau makan ya, Bu? Di sini, Bu. Ulala. Ini guys. Oh. Harap maklum guys. Ah, tempatnya darurat atau gimana. Nah. Oke guys, sudah jadi inilah dia bakso
Persi yang 10.000, kalau kemarin persi yang 5.000. Sausnya aku lupa, kurang puas. Mak, pakai bisa lupa-lupa kok nih, Bu. Nah. Bu, aku sukanya pedas manis, Bu. Itu udah pedas manis, Bang. Nanti rasa nah. Dulu. Nah. Sini, sini. Mari kita coba. Sore-sore habis hujan, enak kali makan bakso gini enggak? Guys. Tiup dulu ya. Oh, baksonya besar, guys. Kita angkat nih. Tiup, Bapak. Oh. Tinggal tambah ceker sama kulit aja lagi nih, guys. Udah mirip sekali dengan bakso legendaris Pulau Kijang ya. Tuh. Sekarang bakso legendaris Pulau Kijang nanti mau pindah ke Lorong Cempaka. Tidak di lorong serai lagi nanti. Ayo bila menu mata. Kalian bisa tengok kan. Bakso udangnya enjoy. Nih. Ish. Bismillah. Bos. Mana? Sini belakang Bapak. So video. Oke guys, kita mau cobain baksonya. Pakai. Mama. Di mau. Baksonya besar ya, guys. Bismillah. Bakso kental. Versi yang 10.000. Pencet, Mak, pencet. Yes, aku tidak bohong. Ini seperti rasa kijang. Tinggal aku mau coba yang pakai ceker sama kulit ya. Bapak ini ada sobein. Tapi belum ready ya. Bapak. Ada yang sobe ini. Buang tuhnya. Buang. Enggak. Kau mampu laku deh. Ini bakso enggak. Rasa kenalnya pas, rasa bumbunya pas, makan aja lah cepat, kuahnya mantul. Kalau Pulau Kijang wajib kesini ya. Nah ini memang bakso Pulau Kijang. Beli. Kok duduk aja lah, Pi pegang sini, Bi. Duduk bersila. Lebih puas. Duduk makan bersih lagi ya. Anunya ini 2, Pak. Bapak, 3. Bapak. 5. Ya. Kita. Bapak, ini juga loh, Pak. Mantap. Ini juga. Jadi buat kalian rindu bakso Pulau Kijang dan tidak bisa kembali ke Pulau Kijang. Jadi kalian silakan datang ke sini ya.